Halo semuanya, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman lainnya, juga adik-adik sekolah minggu yang lagi nonton. Terima kasih sudah datang sini lagi ke channel Fuyongko. Kali ini saya akan ada sebuah permainan lagi yang sangat seru. Untuk teman-teman guru sekolah minggu, ini permainannya sangat gampang. Bisa dipraktekkan untuk sekolah minggu online maupun sekolah minggu secara langsung. Mainnya gimana? Ini, diikutin ya. Jadi saya akan ada beberapa gambar. Gambarnya di mana? Gambarnya di bawah sini. Atau kalau teman-teman guru sekolah minggu bisa coba gambarnya ditaruh di atas meja atau kursi. Yang penting anak-anak nggak ngelihat ya gambarnya apa. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa ciri-ciri atau petunjuk untuk menebak ini gambar apa sih yang ada di bawah sini. Kita akan mulai dari yang pertama. Oke, ya. Ini gambar yang pertama. Siap-siap ya. Gambar ini adalah sebuah benda yang ada di Alkitab, di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru ada. Petunjuknya, kalau di Perjanjian Lama dibilang ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dibuatlah cakrawala untuk memisahkan ini yang di bawah dan ini yang di atas. Apakah itu? Belum tahu? Kalau belum tahu, kita ke Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Baru juga Tuhan Yesus pernah menyebutkan bahwa Yohanes membaptis dengan ini. Apakah ini? Ada yang tahu? Gampang ya. Ini jawabannya adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah ding-ding, air ya. Jadi Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Oke, kita maju ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Ini juga sebuah benda ya. Bendanya ada di Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama. Tapi saya akan bilang yang di Perjanjian Baru aja lebih gampang. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis atau dia digoda oleh iblis, nah iblis memerintahkan Tuhan Yesus untuk membuat batu menjadi apa? Ayo, batu jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, pasti udah pada tahu ya. Suruh untuk membuat batu menjadi roti ya. Tapi Tuhan Yesus waktu itu gak mau. Tuhan Yesus bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Makanya adik-adik rajin-rajinlah sekolah minggu, rajin juga baca Alkitab. Kita akan ke soal yang ketiga. Dan untuk teman-teman guru sekolah minggu gampang ya, bisa bikin gambar-gambar kayak gini dan minta adik-adiknya tebak berdasarkan ciri-ciri atau petunjuk yang diberikan. Oke, sekarang kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini juga mudah. Ini juga gambar apa ya? Nah, gambar benda. Tapi bendanya ini kalau saya sebutkan pasti langsung tahu. Bendanya ini adalah hewan ya. Hewan ini sering disebutkan di dalam Alkitab. Ada yang tahu nih, pasti udah pada tebak-tebak nih ya. Daud, dia bertugas menjaga hewan-hewan ini ya sebelum dia nantinya bekerja untuk Saul dan akhirnya bisa jadi raja. Hewan apakah itu yang dulu dijaga sama Daud? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, hewannya adalah ini. Hewannya domba ya, gambarnya bagus sekali. Ini yang gambarnya Karut namanya. Oke, namanya ini hewan domba. Dan domba ini juga Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Artinya domba yang hilang ya. Jadi semua yang terhilang atau semua orang itu Tuhan Yesus mengasihi dan ingin semuanya selamat. Jadi teman-teman guru sekolah minggu juga ketika memberikan permainan, bukan hanya gamenya aja, tapi tentu kita bisa selipkan pesan-pesan. Oke, sekarang kita ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, ini adalah sebuah benda juga ya. Di gambar ini ada sebuah benda yang kalau di Perjanjian Lama nih, Perjanjian Lama, Tuhan ketika dia memberikan janjinya ya kepada Abraham, nah Abraham itu disuruh melihat ke benda-benda ini yang jumlahnya banyak banget. Udah tahu nggak kalau belum tahu ceritanya Abraham, mungkin kita ke Perjanjian Baru juga nih. Ketika orang Majus pergi ya untuk melihat Yesus yang lahir, nah mereka juga mengikuti benda ini. Benda apakah ini? 1, 2, 3, 4. Pasti bisa. Bendanya adalah iya, bintang ya. Bendanya adalah bintang. Kita akan ke soal berikutnya. Soal berikutnya, ini bendanya juga pasti bisa tebak, tapi kita lihat ya, tergantung nih, kalau rajin baca Alkitabnya pasti tahu. Kita mulai ya, soal ini adalah bendanya ini adalah sebuah benda yang besar. Ini apa itu? Sebuah kendaraan, dan ini ada di Perjanjian Lama. Waduh, besar kendaraan Perjanjian Lama, mungkin belum lengkap ya, ngebayangin ya. Tapi ini sangat besar, sehingga karena besarnya ini bisa menyelamatkan berbagai hewan. Juga beberapa orang manusia di dalamnya, satu keluarga. Apakah itu? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4,
5. Mungkin waktu dibilang menyelamatkan hewan dan satu keluarga, pasti pada langsung tebak ya, itu adalah Bahtera Nabi Nuh ya, Bahtera ya, ini gambarnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Wah, soal berikutnya agak menantang nih, tapi kita lihat ya seberapa teman-teman ini rajin baca Alkitab. Tapi juga bukan cuma baca doang ya, harus dimengerti dan dilakukan. Nah, ini bendanya adalah benda yang ada di Perjanjian Lama ya. Dia terdiri dari 2 buah. Wah, 2 buah. Dan di benda itu ada tulisan-tulisannya. Ada yang tahu? Perjanjian Lama nih. Benda ini sempat dipegang sama Musa. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah itu? Ada 2 buah, ada tulisan-tulisannya. Deng-deng-deng. Dia adalah 2 loh batu ya. 2 batu yang menulis tentang 10 perintah Tuhan atau 10 perintah Allah ya. Oke, kita akan ke yang berikutnya. Oke, yang berikutnya. Wah, bisa tebak nggak ya? Kalau tadi perjanjian lama, sekarang di Perjanjian Baru. Ini adalah benda yang dipakaikan di kepala. Tapi biasanya orang itu mungkin nggak suka waktu dipakaiin ini ya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang kalau dipakai itu jadi kelihatannya bagus. Ada yang tahu nggak nih? Dan kalau pakai ini rasanya mungkin sakit banget. Ada yang tahu? Bendanya apa ya kira-kira yang bisa dipakaikan di kepala? Tapi kalau dipakai rasanya sakit dan nggak semua orang mau dipakai ini nih. 1, 2, 3, 4. Mungkin susah nih tebaknya. Ada yang bilang mahkota, ada yang bilang topi. Ya kalau bilang mahkota benar, tapi sebenarnya nggak lengkap. Itu adalah mahkota duri. Ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya, ketika dia mau pergi untuk menebus dosa manusia, untuk memikul salib. Dan sebentar lagi akan Paskah loh, kira-kira udah pada siap belum nih? Ini juga bisa nih, permainan ini dijadikan tebak-tebakan Paskah, tinggal gambarnya diganti dengan yang berhubungan dengan Paskah ya. Oke, setelah ini pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Bendanya ini ada di Perjanjian Baru. Kalau di Alkitab ya, di Perjanjian Baru, bendanya ini dulu itu orang mungkin kalau melihat itu rasanya nggak enak ya, mungkin rasanya takut, mungkin ini juga sebagai suatu lambang orang yang dihukum. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat benda ini, dia menjadi suatu lambang yang bagus ya untuk kita, untuk umat manusia, apalagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira bendanya apa sih yang sekarang nih jadi lambang yang kalau kita lihat, oh kita tahu ya, itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan. Wah, kalau saya bilang pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan, pasti udah pada tahu nih. Iya, bendanya adalah salib. Ya, ini salib ya, pertanda Tuhan telah menebus dosa manusia. Oke, begitu aja permainannya. Terima kasih udah ditonton sampai habis. Dan untuk teman-teman guru sekolah minggu, kalau mau bikin permainan seperti itu, gampang banget. Tinggal sediain gambar, kertas, spidol. Gambarnya kalau bingung mau gambar apa, bisa nyontoh gambar-gambar yang tadi udah ditunjukin ya di video ini, oke? Sampai ketemu, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye-bye!